apa ya, kayak kos-kosan. Depannya kayak ruko, belakangnya kayak itu. Benar nggak sih? Oh, ini bakal tamannya, Mas. Ini tamannya luas. Kayaknya ini taman deh. Kayak asum gitu. Nggak jadi ke Pasar Kemis, dapat proyek saat baru. Beda lagi, Mas. Cikupa Village. Beda lagi. Cikupa. Emangnya Cikupa? Lucu, unik rumahnya, Mas. Bener gak sih? Unik banget. Ini kita gak tahu. Unik sekali. Gimana? Rumahnya lucu. Lucu banget. Kok rumahnya begini? Ya, ya. Kok begini sih? Masuk lagi kok. Terlihat. Kesana dulu. Tapi ada akriliknya sih di depannya, Mas. Ya kan? Tapi rumahnya sangat unik. Welcome back my YouTube channel. Berjumpa lagi bersama aku, Putri. Nah, ini kita mampir ke salah satu perumahan ya, tapi nggak tahu namanya apa. Tapi rumahnya tuh sangat unik banget loh, teman-teman. Unik, unik benar-benar. Ini rumahnya tuh kayak ruko. Kita mau lihat dalamnya ya. Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa di-subscribe, like, and share.
Nih ya teman-teman, kayak gini bentuknya. Kita lihat dulu dalamnya kayak apa. Gemes aja liatnya. Ini sih Pak, ya. Boleh lihat-lihat. Ya, kok rumahnya lucu ya? Apa? Lucu rumahnya. Iya. Ini nama perumahannya apa sih Pak? Oke Pak. Terlihat nih. Tapi lucu sekali. Kita lihat dulu dalamnya. Oh, nih ruangannya. Ini kamarnya. Oh, nih kamarnya juga. Ini kamar mandi. Berarti depannya sini ya Pak? Ya Mas? Oh situ, ini? Kok lucu banget ya maksudnya? Bisa kan itunya cuma satu kusennya, benar apa namanya tuh, baja ringannya nyambung kan semuanya kayak rumah kawasan. Aduh. Kayak kos-kosan rumahnya. Unik sih, unik, tapi apa ya, kayak kos-kosan. Depannya kayak ruko, belakangnya kayak itu, benar nggak sih? Oh ini bakal tamannya Mas, ini tamannya luas. Kayaknya ini taman deh, kayak asum gitu. Dapat proyek saat baru. Oke, sahabat Rama, sekian dulu kebersamaan di perumahan yang ada di daerah Legok. Itulah ya, bentuknya lucu, unik, kayak atap belakangnya kayak kos-kosan, kalau depannya kayak ruko gitu teman-teman. Dia ada dua kamar tidur, satu kamar mandi. Oke, thank you for watching, see you next video, bye. Hello Winner Cikupa Village. Terlalu ini sih menurut aku, lokasi bagus tapi terlalu rumit.